Oh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sana? Balik lagi di Ari Channel. Nah teman-teman, di video kali ini aku akan mukbang lagi, dan kali ini mukbangnya aku mau makan mie goreng Indomie hype abis. Aku tahu nih udah lama banget ya, karena udah 6 bulan yang lalu mereka banyak review mie ini, tapi berhubung aku tinggalnya di desa, jadi aku baru dapetin mie ini. Itu pun sebenarnya sudah 3 bulan lalu aku udah dapet, tapi aku rasa kayak karena aku bukan pecinta mie sejati, jadi aku kurang begitu menarik, tapi berhubung sekarang aku pengen coba, jadi aku langsung coba ya. Oke, tetap ikutin di Ari Channel ya. Ada Indomie-nya nih. Aku sekarang kebetulan dia cuma masak 5 ya. 5 pun ini aku belum tentu habis, karena ini juga pedes banget. Lihat toppingnya tuh, ada kriuknya juga ini, tapi juga tuh masih kriuk banget. Dia aku udah cuci tangan teman-teman ya. Terus juga ini banyak cabenya tuh, cabai yang gede-gede banget, tapi aku belum pernah makan ini, tapi aku akan coba ya. Dan kali ini aku nggak cuma makan Indomie hype abis, jadi aku akan kombinasikan dengan bakso goreng dan ati ampla goreng. Oke, segera kita mulai ya. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu ya teman-teman ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini coba kremesnya. Karena ini udah terlalu lama di ini, jadi udah nggak kremes lagi. Nah tadi kan minyak waktu aku ngasih ini masih panas. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini tadi waktu aku masak minyak ini, bumbunya itu sangat menyengat banget tuh cabenya ya. Cabai yang bumbu cairnya tuh memang bener-bener aromanya tuh aroma pedes. Dan ternyata emang ini memang pedes banget. Yuk, makan. Bismillah. Ini minyak enak, kenyal, pedesnya nampol, terus bumbunya tuh nggak ngebosenin warnanya. Kita coba bakso gorengnya ya teman-teman. Makan. Ini baru pertama kali aku makan mie ini, dan memang benar-benar pedes, tapi ini Indomie terenak. Ini nanti kalau nggak habis nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena ini ada 5 porsi, karena aku perutnya tuh perut yang kecil, biarpun aku badannya gede, karena perutku tuh nggak muat untuk menampung makanan yang begitu banyak kayak food blogger yang lain itu. Oh ya maaf teman-teman, lihat dulu aku juga sekarang lagi ada ini radang tenggorokan, jadi suaranya agak serak-serak gini. Yuk kita makan lagi. Stop.
Sekarang aku mau coba lagi bakso gorengnya. Ini baksonya enak banget, murah meriah. Tadi waktu aku lihat kulkas, dan ternyata ada bakso dan juga ada ini empat. Jadi aku langsung eksekusi untuk makan siang. Dibuang saja. Wow, ayo makan dulu. Ini tuh benar-benar pedes. Luar biasa. Hati ampela sama usus ya. Nih, mau enggak kameramen? Mau. Ini masih banyak, aku udah kenyang banget. Tapi aku akan coba habisin ini semua. Indomie goreng hype habis. Habis 5 bungkus. Plus bakso goreng dan ati ampela goreng. Tuh. Ayo lanjut. Kenyang banget teman-teman. Nggak pernah makan indomie goreng, sekali makan 5 bungkus dan rasanya begah. Jadi orang tuh biasanya kalau makan mie goreng satu kurang karena enak.
Kalau makan 2 pasti kelebihan. Dan ini 5. Memang benar-benar bosan makannya. Dan kayaknya nanti 1 bulan lagi aku enggak bakal makan mie goreng. Oke. Ini pedes banget. Kayaknya aku hampir nyerah makan mie goreng, Indomie goreng. Hype habis. Perutnya kenyang, udah kepedesan. Pakai sendok aja. Ini udah kenyang banget. Tapi tinggal detik terakhir guys, udah kenyang banget. Dan saya heran sama food vlogger di Jakarta sana bisa kuat makan banyak banget kayak gini. Pedes banyak, kenyang, gimana rasanya ya? Dan aku ini bakalan habis. Habis teman-teman ya. Akhirnya aku bisa menghabiskan 5 bungkus Indomie with hype habis ayam gepreknya. Bentar ya. Dan buat teman-teman bisa cari Indomie goreng hype abis di toko-toko terdekat di daerah Anda. Oke? Sekian dulu video dari Ari Ahmad. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Tetap berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.